Orang hantar saya, apa hukum menyembunyikan kebenaran? Wahai mufti, sekarang ni COVID adalah konspirasi Yahudi. Ha. Orang yang menyembunyikan. So, pada dia kebenaran itu ialah menyembunyikan konspirasi. Ha. Apa tadi? Sembunyi kebenaran. Bismillah. Tuan-tuan, di dalam disiplin ilmu, ini semua orang kena tahu. Dalam disiplin ilmu, apa saja perkara yang kita perkatakan, pertama benda yang kita kena buat, kita kena define benda tu. Kita kena tarifkan benda tu. Misalnya kita kata zalim, kita kena tarifkan apa yang kita maksudkan dengan zalim. Misalnya kita kata menyembunyikan kebenaran, kita kena define apa itu kebenaran. Kita bimbang, kita tarif yang lain, benda tu lain. Rupanya kita kata, contohnya sekarang lah, apa hukum orang, saya selalu juga orang hantar saya, apa hukum menyembunyikan kebenaran? Wahai mufti, sekarang ni COVID adalah konspirasi Yahudi. Ha. Orang yang menyembunyikan. So, pada dia kebenaran itu ialah menyembunyikan konspirasi tu. Ha. Dia anggap konspirasi, orang lain mungkin tak anggap konspirasi, orang lain mungkin anggap ada exaggeration, tapi it's not to the extent, to the point that we can call it is a conspiracy. Mungkin tak sampai ke peringkat itu. Itu sebab tu nak kena define apa tu, apa itu yang dikatakan kebenaran ke apa. Tak apalah, whatever. Kalau benda itu memang kebenaran, satu orang tu sembunyi. Ada juga kebenaran yang kita sembunyikan. Kita tak bagi tahu. Orang yang ada dua isteri. Isteri dia tanya, abang sayang yang mana? Kan? Lepas tu dia kata, abang sayang, dua-dua sama je. Dia kata, abang jika sembunyikan kebenaran, bagi tahu yang betul, dia tak, mungkin dia sayang hak satu lagi, tapi dia tak payah cakap lah, pasal tak ada faedah kebenaran juga. Tapi kebenaran apa? Seperti saya define, kebenaran yang berkait dengan kemaslahatan awam ke, kerana menyembunyikan itu menyebabkan orang mudarat ke. Jika kita menyembunyikan satu, menyembunyikan suatu fakta yang menyebabkan orang mudarat, khususnya agama, itu dilaknat oleh Allah. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alayhim wa antawwabur rahim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah apa kami terangkan pada manusia, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, melainkan orang yang bertaubat dan membagi keadaan dan menerangkan, fa ulaika atubu 'alaihim, maka itulah yang orang, barulah Tuhan ampun kepada mereka. Ini bagi golongan agama yang menyembunyikan fakta yang benar, sehingga dia tak bagi tahu hadis sebenar macam mana, kerana dia nak jaga dia punya kedudukan dia, dia nak jaga poket dia, dia nak jaga kuliah dia, dia nak jaga ceramah dia supaya orang suka, dia menyembunyikan fakta. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat.